Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ARM Channel. Salam tani, salam sejahtera, salam kopi robusta. Pada kesempatan video konten kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana kopi robusta menghadapi generatif pada bulan Juli 2024. Pemirsa, di depan saya inilah kopi robusta jenis klon Arsat yang ada di daerah Lowland atau di daerah dataran rendah, kisaran di bawah MDPL 500 di atas permukaan laut. Dengan ini kita bisa melihat ada perbedaan di masa generatif antara di daerah MDPL rendah dan MDPL yang lebih tinggi. Tentunya di masa generatif kali ini, kopi robusta di MDPL rendah akan mengalami pembungaan lebih dulu dibanding di MDPL yang lebih tinggi. Video kali ini adalah jenis kopi klon Arsat yang sekarang telah mengalami fase pembungaan pertama. Terlihat bunga telah mekar pada setiap bahan-bahan dan ranting produktif. Meskipun pada pembungaan kali ini tergolong masih pertama, akan tetapi pembungaan selanjutnya masih akan terjadi pada bulan berikutnya sampai dengan masa generatif berakhir. Okelah pemirsa, sahabat tani, kopi robusta dimanapun berada, kira-kira inilah penampakan pembungaan kopi robusta jenis klon Arsat dan yang lain yang berada di MDPL rendah, seperti halnya di daerah Lampung Utara, terkhususnya Bukit Kemuning dan sekitarnya. Ada kriteria di daerah saya ini yang telah berbunga dahulu dan ada yang belum mengalami pembungaan, seperti halnya di daerah MDPL di atas 500, kemungkinan belum berbunga seperti halnya di daerah saya yang di MDPL sekitar 350 di atas permukaan laut. Oke pemirsa, sahabat tani dimanapun berada, inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kemungkinan masih banyak kekeliruan, saya mohon maaf, dan saya ARM Channel undur diri. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe. Tentunya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.